Seorang perempuan tewas akibat terjatuh dari jembatan Sungai Logawa di Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu, 4 Maret 2023. Korban bernama Sulastri, warga Desa Taman Sari, Kabupaten Banyumas ini diketahui sedang hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Koordinator Tim SAR Gabungan Trisno menjelaskan, peristiwa itu bermula saat korban berboncengan sepeda motor dengan anak dan suaminya. Sesampainya di lokasi kejadian, sekitar pukul 9.20 WIB sepeda motor yang dikendarai suaminya menabrak pembatas jembatan. Akibatnya, korban terjatuh ke sungai. Korban naik motor bersama anak, dan suaminya terus menabrak loneng jembatan dan jatuh, kata Trisno. Meski demikian, suami dan anaknya selamat karena tidak ikut terjatuh ke sungai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!